Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, pripun kabaripun? Mugi-mugi kalian semua dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya berada di rumah makan Pak Wido ya, mie ayam Pak Wido yang menyediakan bakso dan mie ayam yang cukup legendaris ya dari Wonosari Gunung Kidul. Jadi dari arah Pemda Wonosari itu ke selatan ya, sekitar mungkin setengah kilometer. Maka kita akan menemukan warung bakso dan mie ayam Pak Wido yang cukup terkenal ya. Dan seperti ini ya kondisi di warung makan rumah makan Pak Wido. Dan saya saat ini memesan mie ayam dan ini sudah saya kasih saus kecap dan juga sambal ya. Kita kasih sambal sedikit. Karena kalau terlalu banyak saya kurang suka ya, karena cukup pedas sekali lomboknya atau sambelnya. Seperti ini ya hidangan atau menu di rumah makan mie ayam bakso Pak Wido. Monggo dulur kita nikmati bersama-sama. Jadi seperti ini ya kondisi di warung rumah makan Pak Wido. Kita ketahui bahwa di rumah makan Pak Wido ini sudah berdiri cukup lama ya, sekitar tahun 90-an berdirinya. Jadi waktu saya masih muda dulu, waktu masih sekolah ya, sering sekali mampir ke rumah makan ini untuk membeli ya sekedar mie ayam atau bakso. Dan untuk harga saat ini di sini untuk mie ayam itu sekitar 11.000 per porsi ya, cukup recommended dan murah ya untuk di sini dengan mie yang cukup banyak dan juga sawi dan ayam yang cukup melimpah ya. Jadi semoga ya dulur yang berada di kota Wonosari atau yang baru datang ke Wonosari Gunung Kidul disempatkan mampir ke warung makan Pak Wido di Wonosari Gunung Kidul atau Pemda ke selatan ya.
Demikian ya sedulurku semua, konten pada hari ini ya, kita kuliner mie ayam di rumah makan Pak Widu Wonosan. Jangan lupa channel kami ya, Podcast Tempur Kidul. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya ya. Terima kasih dari saya, Podcast Tempur Kidul. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.